Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, selamat malam, selamat pagi, dan selamat-selamat yang lain bagi Anda semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Maman Romantik alias pegawai YouTube. Kali ini ada di Tugu Garuda Pancasila yang kapan hari sempat saya review. Jadi kali ini sudah ada tindakan dari Bapak Kepala Desa untuk dilakukan pengecatan ya. Ini tim eksekutornya ada 3 orang ini. Ada bagian Garudanya, kemudian ini Mas Hawara ini bagian di sila-silanya, dan Sam juga all in ini. Ya, selaku leader dari para tukang cat ini. Majuan dikit, Mas. Dicat mulai jam berapa tadi, Mas? Mulai jam 11. Jam 11. Iya, karena paginya nggak bisa ada orang. Oh, kebetulan ada orang meninggal ya, di sebelah. Iya. Untuk Masnya sendiri, hafal nggak sama sila-sila Pancasila, Mas? Hafal. Berani dicoba, Mas? Ini, Mas. Loh, Mas ini bukan ini. Saya tanya yang chat bagian sila ini, soalnya kan dari tadi. Ternyata nggak berani ini, Mas. Nggak berani. Padahal bagian ngecat yang sila-sila ini. Yang berani Pak Tonyol, tapi ada di atas ini. Ya tolong. Ya mungkin nanti aja kalau sudah turun orangnya. Ya, ya. Jadi satu hari selesai targetnya Pak ya? Belum tentu ini, Mas. Belum tentu ya? Belum tentu. Bisa jadi besok. Bisa jadi besok. Untuk cat dari desa, Mas ya? Oh ya. Cat dari desa, tapi untuk konsumsi kopi bisa masyarakat sekitar. Insya Allah. Iya, iya. Lanjut, Mas, semangat. Ya. Saya lihat kasih. Ini ada mbaknya lewat. Halo. Ketinggung, Mbak. Halo, Bos. Waalaikumsalam. Dari mana, Bos? Dari klinik. Ya, lanjut. Salam, Bos. Sila Pancasila yang nomor 3, Mas. Kalau yang nomor 3, nomor 3 apa? Apa? Iya. Kira-kira apa, Mas, bunyinya? Enggak boleh ini. Harus ini, Mas. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terus kalau sila yang kelima? Kalau kelima keadilan sosial. Oh, guruku teko ya, Mas. Terus yang pertama, sila yang pertama, Mas. Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya sekian, Mas, terima kasih ya. Ya ini ada uang sedikit hadiah dari Mas, karena Mas sudah hafal Pancasila ini. Ini ada sedikit uang, cuma 500 saja.
Kebetulan ini ada Bapak Kampung Darto yang punya wilayah Kertosari, yang punya wilayah di mana Garuda ini berada. Pak, idenya untuk memperbarui ngecat ini, Pak? Idenya ini saya selaku sebagai pemerintah desa. Ada ke kamera punya ide, Pak. Bersama juga rekan-rekan, karena posisi sekarang ini mau pilkades, Pak, ya. Mau pilkades supaya lebih istimewa, makanya saya punya ide sama rekan-rekan untuk ngecat supaya Pancasila yang sudah lama ini yang belum dicat supaya istimewa kelihatannya, ya. Soalnya mau punya hajat, Pak, ya, istilahnya. Mau punya hajat pilkades yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019. Gini, Pak, untuk Pak Darto sendiri hafal, Pak, lambang-lambang Pancasila? Oh, insya Allah.